Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama saya Bung Rian. Konten pada kali ini saya akan melakukan pengobatan di mana nih, daerah mana nih? Margahayu. Margahayu Mawar 6. Iya enggak? Bapak Resat. Bapak Rosat. Bapak Rosat. Yang penyakitnya banyak dan ribet. Oke ya, saksikan untuk video kali ini, yaitu video mengenai pengobatan ya. Alternatif. Iya. Ini. Iya dan. Aman dikit loh. Enggak sih mau. Iya, iya. Saya akan menggunakan ilmu. Ilmu dari Allah. Angin. Gimana rasanya? Enteng katanya. Oke, kita mulai ya. Tadi mah dia kagak bisa dia. Tentang bawaannya tengkurap baik. Oke, sekarang adalah sarap pendek dulu ya. Untuk melancarkan peredaran darah agar darah yang mampet ini lancar nih ya. Si pasien juga merasa nyaman dan urat-urat yang tegang insya Allah akan menjadi kendor. Biji kacang hijau nih, insya Allah penyakit lari kemarin nih. Jangan lupa kopi hitam tanpa gula. Bismillah. Kacang hijau insya Allah untuk mengambiarkan darah-darah yang beku dan meringankan ya, apa, mengentengkan urat-urat yang tegang. Apabila terasa sakit, mainkan napas dari hidung, keluar dari mulut. Perhatikan saya, kita sedikit bermain yoga. Oke ya, kalau terasa sakit, oke, kita mulai. Bismillah. Iya, mainkan napasnya. Oke ya. Oke. Jadi kita insya Allah dengan izin Allah tersedot penyakitnya nih di kacang hijau dengan izin Allah, dengan ridhonya Allah, dengan pertolongan Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tuhan yang Maha Esa. Mainkan napasnya. Iya. Lanjut. Ini bagian kepala nih ya, di bagian kepala terasa apa ini? Oke, dengan korek ya, dengan korek ya, biji pentol korek ya, korek kayu. Ini enggak, ini leher, pernapasan hidung, dan ini lehernya, ini leher, kepala, pernapasan hidung ya. Nah, ini juga bagian otak kepala ya, kita mulai ya, dua kali putar. Mainkan napasnya. Napasnya dua kali putar saja dia. Cukup dua kali putar. Nah, oke. Setelah itu kita keluarkan lagi alatnya. Bambu kecil. Tujuannya untuk di sarap-sarap pendek ya. Bapak Rojak ini, Bapak Rosid ya, Rosid. Bapak Rosid ini nggak bisa terlentang ya, nggak terlentang kan. Nah,
sekarang alhamdulillah dengan izin Allah, dengan geprek ambiar ya enggak. Lewat. Ini bukan settingan, ini bukan dobol, ini asli nyata saya datang ke sini ya, nyata ini nyata. Bagaimana? Pasien nyata enggak ini? Nyata. Bersama siapa? Bung Rian. Abah Rian. Jangan kaget. Emang mau sono. Mau jalannya. Ya, perhatikan. Mainkan nafas, Pak. Insyaallah ya. Karena ini baru pertemuan pertama, kita pendahuluan dulu ya. Insyaallah pertemuan pertama ini Allah beri doanya langsung sembuh nih, amin ya. Karena saya bukan siapa-siapa ini, karena walaupun bagaimana tetap Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkannya, saya hanya perantara. Saya hanya orang bodoh, saya hanya menjalankan. Saya mainkan nafasnya terus. Kentut jangan tahan, keluarin. Apabila bapak mau kentut jangan ditahan. Jadi pasien suruh saya kentut, ya gitu, ya enggak. Saya suruh dia kentut, jangan tahan, jangan malu-malu. Bagaimana rasanya, Pak? Alhamdulillah. Jadi bukan saya mengobatin, jadi Allah yang menyembuhkannya. Saya hanyalah perantara. Kalau udah sembuh, yang pertama adalah rajin sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Yang kedua sedekah rajin, jangan pelit. Dan berkah ya kan. Gitu. Gitu ya. Ya. Kita masuk ke bagian kepala, pernapasan hidung langsung enggak ya ke leher ya. Oke ya. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Iya, waduh. Kameramen kita ini namanya si Kamal nih, luar biasa, satu RT saya, luar biasa Kamal tuh. Bapak Rasul kalau dengar nama Kamal tuh tahu, weh lucu si Kamal ya kan, mantep deh kameramen ya kan tuh. Iya, jadi itu saya, untuk apa itu? Kalau yang ini kepala, masuk ke pernapasan hidung, lanjut lagi ke leher, ini bagian otak. Dan ini bagian nyeri, pegel, ya enggak? Dan di bawahnya lagi adalah bagian vitalitas, ya enggak? Ya enggak, biar ngadek, ya enggak, biar landep, maju terus. Ingat nih, biar kuat nangkring. Oke, kita lanjut ya. Ini ya enggak. Bismillahirrahmanirrahim ya enggak. Ini asli ya, bukan settingan, nyata, dan saya ini enggak kenal sama pasien ini ya. Ya baru kenal ini hari gitu. Saya jadi dikenalin sama kameramen saya nih ya, si Kamal ya. Gitu ya. Gitu. Oke ya, lanjut. Mainkan nafas, jangan bicara aduh. Ketika lagi mengalami rasa sakit ketika saya tekan. Karena walaupun bagaimanapun sirkulasi udara di dalam peredaran darah tubuh kita ini menjadi lancar dan berputar dengan baik. Lama bro. Lanjut. Itu buat apa tuh? Lanjut. Kalau ini untuk meregangkan saraf-saraf yang kencang ya enggak. Nah, di sini bagian hati ya, di bagian hati ya, adrenalin ya, ini hati. Kita masuk ke bagian paru-paru, ini paru-paru. Ini paru-paru. Ya, oke, ini paru-paru. Mainkan napas. Nah, di bawahnya adalah jantung. Dan di sini adalah bagian urusan perut nih, urusan perut. Oke, kita masuk ke bagian lambung. Lambung, pankreas, dan usus ya. Di sini nih. Iya, terasa ya di bagian ususnya ya. Oke, kita langsung mengendorkannya ya, mengendorkannya. Gitu. Gitu. Oke ya. Nah, kalau mau kentut jangan tahan nih bagian lambungnya, kita hantam. Iya. Langsung kontak ya. Makanya mohon maaf jangan sembarangan manggil tukang
urut, walaupun itu saudara sendiri, walaupun siapapun, kalau nggak paham mengenai keilmuan jangan. Nah, ya kan? Betul. Langsung atop. Ya, langsung kita ambiarkan lagi ya. Oke, biasa lagi. Ngopi dulu. Senjata itu. Senjata ya. Ampuh. Oke, nah. Ya. Oke ya, latihan. Allahu Akbar. Oh, Akbar. Oh, Akbar. Naikkan napas, bukan rasa perutnya. Perutnya gimana? Alhamdulillah, kalau udah sembuh, sholat lima waktu jangan ditinggalkan dan rajin sedekah, ya. Karena itulah bentuk bukti kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan rasa syukur kita tuh, sholat lima waktu, pengabdian dan abuminanasnya, ya, itu sedekah, ya. Iya bunyi itu, yang terudahnya. Setelah ini minum air putih hangat, kalau sudah di terapi sama saya agar kondisi badannya, suhu badannya stabil ya, ya, dan agar racun-racun yang dalam tubuh itu keluar ya, akan berupa keringat insya Allah ya. Ya, tahan teman lagi ya. Iya. Ya, lanjut. Kita masuk lagi titik-titik produksi. Ya enggak, memang harus urusan perut ya, produksi sama reproduksi ya di sini. Nah. Nih. Ya. Kita sekarang masuk bagian pernapasan ya, enggak pernapasan dan di sini pinggang nih. Nah. Oke, ini pinggang ya, ini pinggang. Ya, ini bagian pinggang. Oke. Ini pinggang. Ya, ini pernapasan. Pernapasan belakang ya ini yang mendekati pinggang. Nah, ini di sini ya. Oke. Ini pinggang. Sekarang masuk ke bagian pernapasan dada ya, pernapasan dada. Nah, di sini. Dan ini adrenalin juga ada di sini. Adrenalin bagian badan belakang ya. Gitu ya, ada juga di sana posisinya dan ini punggung ya. Nah, ini punggung sini. Bokong dan punggung ke atas ya ini di sini ya tempatnya. Iya. Gitu ya. Gitu. Iya, makanya jangan ini apa namanya? Entar sampai habis kaki baru selesai. Ya. Oke, gimana? Nah, lanjut ya. Masih ya ini ya. Kameramen, lanjut. Ya, sekarang kita relaksasi, relaksasinya ya, relaksasi. Oke, relaksasi. Oke, relaksasinya sekarang. Iya, relaksasinya. Udah terus ya, alhamdulillah. Terus. Anginnya pada kuat. Iya. Semangat. Iya. Tuh. Gas yang ada dalam tubuh itu kuat. Ini nyata, bukan dobol, nggak bohong nih, bukan settingan ini, asli nyata ya, ini nggak modus, nyata ini ya, bukan settingan, nggak bohong ya. Wajah pasiennya. Terus. Terus. Ya. Ya ini bagian perut ya yang saya hantam. Oke, bambu saya akan bereaksi nih, bambu dengan izin Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Perhatiin. Oke. Bagaimana rasanya? Teng. Oke. Sekarang kita gejluk nih penyakitnya. Ya, diapain di? Gejluk. Ya, digejluk nih penyakitnya. Ya enggak biar pada pergi, ya enggak penyakitnya. Dengan izin Allah ya, kita gejluk nih. Nah. Oke, ya. Oke, lanjut. Sekarang ke urat besar dengan batu nih. Batu telunjuk namanya, saya namain. Oke ya, batu telunjuk.